Dekat ni, okey, cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka pada pagi ini kita syukur kepada Allah kerana Allah bagi kepada kita satu kesempatan masa sekali lagi untuk kita ni kembali dalam siri kuliah kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tauhid. Yang kita bincang selama ni, walaupun perbincangan kita tu berkisar tentang tauhid, tetapi sudut atau sumber ambilan itu adalah dari Quran dan juga hadis. Bererti kita ni membina keyakinan kita berdasarkan panduan wahyu dari Allah dan Rasul. Okay? Dari Allah yang Allah sampaikan kepada Rasul. Jadi inilah cara kita beragama. Kerana agama ni dibina di atas keyakinan. Okay, agama ni dibina di atas keyakinan, barulah diterjemahkan pada soal nilai-nilai. Saya sering ingatkan bahawa agama bukan mengkhususkan soal nilai. Nilai sebahagian dari cabang agama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-imanu bid'un wa sittuna wa sab'una syu'bah, bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi apa dia? Pernah dengar hadis tu? Sudah tak payah dengar. Kena oyak ni hadis ni. Ambil ni. Hadis ni ada dalam hadis 40 pun ada. Cuba kita tengok ni matan dia yang sebenarnya. Okey. Untuk kita faham bahawa di manakah keutamaan iman kita. Baik. Internet datang. Okey, alhamdulillah. Baik, hadis tu berbunyi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Kenapa ada atau? Atau ni adalah syak daripada rawi dia lah. Yeah. Iman ni ada 60 lebih atau 70 lebih cabang. Paling tinggi fa'afdaluha, cabang yang paling tinggi apa dia? La syahadatu an la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi fa a'laha fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha anil tariq,
membuang sampah atau membuang perkara-perkara yang menghalang jalan. Wal haya'u, dan sifat malu sebahagian dari cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi dalam hadis ni bagi tahu kepada kita, iman ni dia, bahasa kita makna agama kita ni terbina di atas asas-asas, dan kemudian dia subur di dalam suatu tubuh seseorang atau individu, mekar, dan dia menghasilkan apa tu, cabang-cabang dia. Iman yang paling tinggi, cabang iman paling tinggi adalah La ilaha illallah. Paling rendah, buang perkara-perkara yang menghalang jalanan. Sebahagian daripada cabang iman adalah malu sebahagian daripada cabang iman. Kalau sebelum ni ada ramai ulama cuba menjelaskan tentang cabang-cabang iman ini. Kita dah bahaskan sebelum daripada ni, ada siri kuliah penuh 77 cabang iman. 77 cabang iman. Dalam berapa siri kita syarahkan kitab tu? Lupa dah saya. Berapa? 20 lebih? 30 lebih? Ha. Nak sebutnya kepada kita, Islam ini bukan masalah kita baik kepada orang, baik kepada jiran, jujur, amanah, integriti. Betul, ia sebahagian dari cabang iman. Tapi yang paling tinggi ialah La ilaha illallah. Itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paling tinggi juga ialah keimanan yang terbina dalam hati kita. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada kiamat, percaya kepada qada qadar, terpercaya kepada apa yang Allah suruh kita percaya ni. Jadi untuk membina keyakinan tersebut, mesti ada sumber kepercayaan itu. Sebab kita bukan percaya dengan kepercayaan yang omong kosong sahaja. Tengok ada dewa, dia kata. Dewa monyet, rupa monyet begini, 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 begini. Ada orang kepala dia kuda, kepala orang body kuda. Ada orang tubuh manusia, kepala gajah dan seumpama dengannya. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang dibina di atas kebohongan. Islam tidak macam tu. Hari ini kita mempercayai sesuatu berdasarkan panduan wahyu. Dan kepercayaan kita berdasarkan wahyu pasti benar. Dan kepercayaan kita berdasarkan wahyu pasti mengembalikan kita kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita nak bina, bertambah keyakinan pada kita, walaupun kita ni orang kata dah lahir sebagai seorang Muslim. Sebabnya baru ni ada satu soalan, saya share lagi. Saya pergi sembang dengan salah seorang daripada jemaah lah. Dalam duduk sembang-sembang, kita tegaskan bahawa sebab anak dia belajar overseas dan dia banyak membaca, untuk dia kata nak balancekan antara apa yang anak dia belajar tu, dia nak suruh, walaupun anak dia belajar overseas, anak dia faham lah agama ni. Jadi saya katakan soal penekanan paling utama ialah soal akidah, keyakinan. Okay, soal keyakinan. Dan kita nak percaya bahawa Islam agama yang benar, dan hanya Islam yang Allah redha di akhirat, dan orang Islam masuk syurga, selain daripada Islam tidak akan masuk syurga. Jadi dia kata bab tu payah sikit kita nak bagi tahu, sebab kadang-kadang timbul persoalan. Dia kata saya percaya, kita tak ada masalah, itu keyakinan yang kita percaya, kita beriman dengannya. Cuma dia kata bila kita duduk dengan orang non muslim banyak ni, jadi kita duduk mari terfikir macam mana keadilan Allah Azza wa Jalla. Seandainya orang kita lahir sebagai keluarga muslim, mak ayah kita Islam, kita pun Islam, mati dalam Islam, alhamdulillah masuk syurga. Okeylah. Tapi ada orang lahir keluarga bukan Islam,
membesar sebagai bukan Islam, mati sebagai bukan Islam, masuk neraka. So itu keadaan yang menyebabkan dia tu begitu. So nampak macam di mana keadilan Allah dia saat mengazab orang yang begitu sifat dia. Saya kata yang mencabar soalan. Payah nak jawab. Betul tak? Payah nak jawab. Tapi itulah yang sering dikatakan. Nombor satu, sebelum kita jawab dari sudut alasan kita, pertama sekali, sebelum kita menjawab, kita kena kata bahawa Allah, pertama sekali, asal yang kita kena bina, Allah berkuasa menjadikan segala sesuatu. Dan dia tidak perlu dipersoalkan pada apa yang dia lakukan. La yus'alu amma yus'alu wa hum yus'alun. Allah, dia tidak akan ditanya tentang perbuatan dia. Kerana dia Allah. Sebaliknya, kita yang kena tanya apa yang kita kena buat. Betul tak? Itu asas nombor satu. Pun begitu, asas yang kedua ialah, dalam pun kita Allah Ta'ala tidak perlu dipersoalkan. Allah telah menyatakan, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, aku dah haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram sesama kamu. Jadi Allah mengharamkan dirinya dari berlaku zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha adil. Okey, dalam tidak zalim dan maha adil itu sekalilah, ya. Dia maha adil dan tidak menzalimi segala sesuatu. Asas yang ketiga, selain daripada adil, Allah juga maha merahmati, maha pengasih dan penyayang. Sehingga seorang budak, seorang ibu kandung anak dia depan Nabi, Nabi tanya sahabat, agak-agak mak ni dia nak campak dah anak dia ni dalam api. Sahabat kata, takkan, mustahil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang pada hamba dia berbanding ibu ni kepada anaknya. Jadi Allah azza wa jalla ada sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang. Allah Azza wa Jalla ada sifatnya yang maha adil, tidak akan menzalimi sesuatu pun walau sebesar zarah. Dan Allah Azza wa Jalla maha berkuasa di atas segala sesuatu dan tidak perlu dipersoalkan pada apa yang dia lakukan. Itu asas. Jadi, maknanya kalau kita nampak tak adil, sebenarnya masalah tu duduk di kita. Kita yang tak nak nampak macam tak adil. Di sisi Allah, Allah dah bagi satu jaminan, dia maha adil. Dan tidak akan menzalimi segala sesuatu, dan Allah maha benar pada janjinya. Kalau kita nampak tak adil, itu masalah sudut pandang kita. Mungkin kita tak nampak atau kita nampak angle lain yang menyebabkan kita rasa macam tak adil. Padahal, di sisi Allah, itu adalah keadilan. Okay, itu bab Allah Azza wa Jalla, kita memahami dia tentang dirinya macam mana. Sekarang ni kita pula kena tengok sudut kita pula. Nak kata Tuhan tak adil. Kita tengok pula sudut kita. Sebelum kata orang tu adil ke tak adil, cuba kita bayangkan. Kita ni, Allah Azza wa Jalla bagi segala sesuatu. Sebelum kata tak fair lah Allah azab dia sebab dia, ya, dilahirkan dalam keluarga non-Muslim. Kalau gitu, di mana keadilan Allah? Kalau kamu, mana keadilan kamu di saat kamu hidup dengan nyawa Allah, makan dengan makanan Allah rezekikan, minum daripada minuman Allah rezekikan, Allah bagi pakai, Allah bagi tempat tinggal, Allah bagi nyawa, Allah bagi darah, Allah bagi segala-galanya, tapi kamu lupa untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang tu kamu tak kata pula tak adil. Maknanya, sudut, kalaulah itu keadilan, pastilah Allah maha adil apabila dia mengazab orang yang tidak menyembahnya. Okey, satu sudut yang ketiga. Ini sudut logik pula. Kalau fikir dari sudut logik, kenapa kita nak kata macam tu?
adakah tidak orang yang lahir sebagai seorang Muslim tapi mati sebagai seorang kafir? Ada. Ada tak orang yang lahir sebagai seorang kafir, meninggal sebagai seorang Muslim? Ramai juga. So, kamu tak boleh nak jadikan hujah lahir sebagai seorang apa tu Muslim adalah jaminan untuk masuk syurga, dan lahir sebagai seorang kafir adalah jaminan masuk neraka. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan ni dilihat daripada penamatnya, kesudahan dia. Okey? Dia pun fikir. Tapi by statistik, memang kita boleh kata gitu. Cuma statistik menyatakan kebanyakannya, majoritinya akan ikut agama nenek moyang. Oh, kalau ikut agama nenek moyang, kita pergi satu lagi. Logik akal yang kedua. Rezeki ni Allah bagi sama macam hidayah. Tengok. Sebab Allah Ta'ala kata, Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Ta'ala kata, dia bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki, dan dia bagi juga rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Fair and square. Kenapa kamu tak pertikai? Di mana keadilan Allah di saat aku dilahirkan anak orang miskin? Allah tak adil sebab lahirkan itu anak orang kaya. Tak tanya pun. Pasal apa? Kamu lihat anak orang miskin ada saja yang jadi orang kaya selepas dia berusaha. Anak orang kaya ada juga berakhir dengan fakir apabila dia bermalas-malasan. Betul tak? Jadi kamu sampai begitu sekali percaya bab rezeki, kamu usaha punya usaha cari rezeki, kalau boleh nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Betul tak? Tapi apakah kamu ada usaha sebegitu untuk keluar daripada kepompong kejahilan dan kesesatan? Nah, sebelum nak kata Allah tak adil lah, pasal dia hanya menghukum Allah tak adil disebabkan kelahiran dalam keluarga non-Muslim tu je. Tapi dia tak pernah petikai dalam soal bila lahir orang miskin, dia cari rezeki, dia cari gapo, cari betul-betul. Padahal rezeki dengan hidayah benda sama je. Maknanya ada orang Allah bagi rezeki banyak, ada orang Allah bagi rezeki sikit. Ada Allah bagi hidayah kau ni, ada orang tak bagi, Allah Ta'ala bagi dah. Tapi bukanlah bermaksud itu alasan untuk seseorang itu sampai akhirat, ya Allah, dia ni pasal kenapa tak beriman kepada Allah? Sebab aku dah aku lahir bagi. Tak ada, no alasan, no such thing. Kalau kita nak bagi alasan kepada Allah sebab aku lahir bukan anak Tok Imam, aku lahir sebagai orang biasa je sebab aku buat tu aku tak dapat hidayah. Aku lahir, semua ni bukan alasan yang valid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah memberi keuzuran kepada orang yang mana contoh dia pekak. Maka selama dalam kepekakan dia tu, dia tak pernah dengar ayat Quran, dia tak tahu tentang hidayah. Yang ada dalam hati dia adalah betul-betul fitrah yang Allah bagi waktu dia lahir. Telinga, dia tak pernah dengar ayat Quran, dia tak pernah dengar orang cakap. Dia duduk kampung, tak ada orang boleh cakap dengan dia. Tak ada hidayah sampai kepada dia. Yes, orang ni ada keuzuran. Orang buta, tak pernah tengok, tak ada orang. Ataupun lahir-lahir tu memang dia ni orang gila. Terancak akal. Orang OKU yang tak boleh berfikir. Di saat ini mereka ni ada keuzuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi keuzuran dia lebih bernilai daripada kehidupan kita. Kerana bila sampai di sisi Allah, dia ada satu alasan. Ya Allah, aku tak boleh begini, 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 begini. Kerana dalam dunia dulu aku tak ada benda-benda yang boleh sampaikan aku kepada hidayah. Hak ni diberi keuzuran. Tapi kalau kita ni ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tiba-tiba bak hidayah ni, kita beralasan sebab aku tidak anak Ta'imah. Bak hidayah ni kita rasa aku tak pandai bahasa Arab. Bak hidayah ni sebab aku tak pandai mengaji. Agak-agak logik dah alasan tu nak bagi di hadapan Allah. Di saat kamu bak rezeki, hak tak pandai bahasa Jepun, pergi belajar bahasa Jepun. Sebab nak hijau di Jepun.
Hak tak pandai bahasa Cina, beri pelajar bahasa Cina pasal nak buat jual beli dengan orang Cina. Hak tak pandai bahasa Jerman, pergi belajar bahasa Jerman sebab nak jadi engineer kereta-kereta Jerman mana nak import. Ha. Hak tak pandai ilmu jahit, pergi jahit, pergi belajar ilmu nak jahit pasal nak buat baju nak jual. Hak tak pandai buat aiskrim, pergi buat pula acuan dia begini-begini. Sebab rezeki ni kita bersungguh. Tapi bak hidayah kita hanya duduk situ seolah-olah kita nak jual alasan. Sebab aku lahir dalam keadaan tu, begitulah keadaan aku. Valid ke tidak di hadapan Allah? Tak valid. Jadi tanggungjawab kita semua orang beriman hari ini. Islam, bukan Islam, semua manusia. Apabila, walaupun dia dilahirkan, apa status dia? Dia kena mencari sebab-sebab hidayah. Antara lain, inilah majlis ilmu. Baca Quran, biar faham. Tak pandai ustaz ngaji. Gilah betul lidah tu. Asal lidah kerah. Lidah kerah time ngaji Quran je, time makan lembut pula lidah tu. Boleh pula menelan dia. Time bercakap dengan Allah lembut gigi ya. Lembut gigi daripada lidah. Nah, time cakap dengan Allah manisnya mulut dia. Time baca Quran, ustaz, lidah saya kerah. Kerah kok mana lidah dia ni? Ada tak alasan tu di hadapan Allah? Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dan menghapuskan kekurangan yang ada pada kita disebabkan kekurangan kita dalam usaha mencari sebab-sebab hidayah. Hak tukang je mengajar ni pun sama jugalah. Bukanlah kita sebut ni kita bahagia lebih dah, sama je. Kita bimbang Allah Ta'ala bagi nikmat banyak. Tapi kita bak, hidayah tu sikit je. Jadi bila kita kata gitu, saya pun pada penghujung tu saya kata urusan ni kembali kepada Allah lah. Ya. Kalau Allah mentakdirkan lahir sebagai itu, itu memang kita tak boleh nak kata apa. Cuma ia tidak bukan satu hujah di hadapan Allah. Dan pasti Allah Ta'ala dengan keadilannya akan menyampaikan sesuatu hidayah kepada orang yang tidak ada keuzuran ni. Sama ada datang, pernah datang dalam telefon dia berita tentang Islam. Sama ada dia tengok berita-berita, dia dengar tentang baca Quran. Jadi semua ni sebab-sebab yang Allah Ta'ala lalukan depan kita. Sama ada kita nak berpegang kepada apa yang Allah bagi tahu ataupun tidak. Itu semua kita panggil, buatlah apa yang kita rasa. Dalam saat masa yang sama, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah agar Allah Ta'ala ni memberikan kepada kita kebaikan. Dan sebenarnya, dalam urusan ni, seperti mana rezeki itu kita bergantung, bertawakal kepada Allah, maka bab hidayah pun sebenarnya kita sangat-sangat bergantung dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, iman kita dan juga iman anak-anak kita. Jadi atas sebab tu kita sambung kitab kita. Bab dia hari ni tawakal. Okey, tawakal. Ya. Maknanya yang dah beragama Islam ni pun ujian juga kan. Dia sebenarnya ramai tak mempertahankan agama dia pun. Dia tak cari, dia tak develop agama dia. Sebab tu mengaku Islam je tapi tak tahu apa-apa pun. Maknanya yeah, pada orang yang baru convert Islam kan. Ya. Yeah. Macam orang yang menolak Islam, lama dia masih Islam. Siapa mencari, insyaAllah dia akan jumpa. InsyaAllah. Mana orang yang lahir Islam ni, kalau dia ujian juga. Orang yang lahir saja, yang lahir Islam, dia dah dapat satu anugerah sebenarnya. Dia satu nikmat tambahan. Tapi dia tak boleh nak jadikan dia sebagai satu hujah di hadapan Allah. Bahkan hujah ke atas dia. Dia dah lahir sebagai Islam, tapi takkanlah setara ni Islam kamu. Nak banding orang yang dulu lahir dalam kafir pasal Islam, lagi bagus. Kamu yang lahir daripada Islam, takkan ni je Islam kamu? Agak-agak kalau kena soalan tu, agak mana? Kita ni kalau kerja lama, 30 tahun dah servis, oh kita reti juga nak naik gaji. Pasal apa? Based on experience kita kata.
Pasal dah lama dah kerja, tahu belaka dah. Tiba-tiba experience kita dalam Islam zero, bukan zero lah, ada very basic. Apa yang kita amalkan dalam Islam kita waktu kita pencen, sama level dia dengan Islam kita waktu kita baru lepas darjah sekolah rendah. Darjah 6 hak tu lah hak duk pegang sampai kau tua. Agak-agak valid ke tak di hadapan Allah seesok? Hey. Ada orang pada setakat tu je. Orang tanya, bila mengaji Quran lah sekali? Ayah saya dia mengajar Quran. Dulu dia cerita, oh, tua kat kampung mari. Umur 60 kau. Dia kata, ustaz, tapi alhamdulillah lah dia mari juga mengaji kan? Saya ni berasa isu tak dilakerah lidah ni, kata lama dah tak ngaji. Tanya bila last sekali mengaji? Bila tak bila sat sekat buat pulut kuning sampai sekolah dulu kak. Pakai tinggal. Dia kira lepas habis pulut kuning dah habis dah, kira selesai. Lepas tu duk kerja pergi mari cari rezeki gini-gini sampailah habis pecing. Barulah nak kembali semula kepada agama, nak belajar semula. Ramai je orang lagu tu. Lama sekolah mengajilah sebab silibus sekolah. Nah, lepas habis sekolah, tak ada. Dan sekolah menengah, masa tu duk SPM lah pula. Siapa masuk mesti kerja. Habis tu, ranuk pinuk kerja lagi. Pagi keluar, balik malam. Nak masuk Quran, tak ada masa. Siapa bila pun? Peceh. Tu kalau ada rezeki, kalau tak ada rezeki. Jadi kalau kena buah soalan, takkan setara ni je Islam kamu, padahal kamu dilahirkan sebagai seorang Muslim. Agak-agak nak jawab lagu mana? Hey. Banyaklah kekurangan yang ada pada kita ni, kalau kita ni, lah ni kita berasa tenang, tenang je pasal kita tak ditanya lagi macam orang duduk bawa kereta. Alah rotek mampu, berapa relax je, tak ada apa. Gak, tengok polis depan, mulalah mikir rotek mana, lesen mana, apa semua sekali. Gelabuh, tali pinggang mula nak tarik. Masa tu lah duduk fikir je. Lah ni relax ni pasal. Pasal kita belum lagi berhadapan dengan hari pengadilan Allah. Pagi tadi kita baca satu ayat Quran di mana sahabat Nabi ni bila turun ayat akhir surah Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Maksud ayat tu Allah Taala kata wa in tukhfu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ni dia memiliki segala yang di langit dan segala yang di bumi. Maknanya semua yang ada di langit dan di bumi ini dalam kekuasaan dan ilmu pengetahuan Allah. Sehingga Allah Taala kata wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kamu zahirkan, nyatakan, lakukan apa yang ada dalam diri kamu, au tukhfu atau kamu sembunyikan dalam diri kamu, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab kamu. Sahabat bila dengar ayat ni, lembek lutut, lemah. Pergi mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Melutut depan Nabi. Sebelum ni turun ayat-ayat kami mampu buat. Kami solat, kami puasa, kami sedekah, kami jihad, kami mampu. Tapi telah turun ayat Quran yang kami rasa kami tak mampu. Ayat mana? Ayat tadi. Kerana Allah Ta'ala kata, Allah akan nilai hatta benda yang ada dalam hati kamu. Kat lintasan hati ni macam-macam. Kadang-kadang benda buruk pun mari terlintas kat hati kita ni. Bukan benda baik je. Kerana ketakutan terhadap hisab, sahabat-sahabat ni begitu pergi melutut depan Nabi. Nabi pula dengar sahabat gitu, eh, kamu nak jadi macam Yahudi dan Nasrani ke? Bila tu ayat Quran kata kami tak nak terima ayat ni, nak kata macam tu ke? Nabi kata, jangan. Sebaliknya kamu katalah, sami'na wa ata'na. Dan mintalah keampunan dari Allah kalau apa yang kamu selepas daripada tu.
Jadi katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sahabat-sahabat bila dengar lagu tu barulah kata tak apalah kata gitu ya Rasulullah, kami pun terima. Bila mereka terima turun ayat Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Nabi beriman dengan apa yang diturunkan kepada dia. Wal mu'minun, dan orang mukmin pun beriman. Terima dah. Kullun, semua mereka amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tak beza. Dan mereka kata waqalu sami'na wa ata'na. Dan mereka pakat ramai-ramai kata, kami dengar ya Allah, kami patuh ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Keampunanlah kamu, daripada kamu minta keampunan kalau kami ada salah, dan kepadamulah tempat kembali. Allah lanjutkan satu lagi ayat. Ayat menjadi rahmat buat para sahabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan Allah tidak mentaklifkan kepada kita melainkan apa yang kita mampu. Sahabat-sahabat bila dengar tenang. Kerana apa? Kerana mereka sangat takut kepada hisab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita yang lahir sebagai orang Islam ni banyak hisab dia. Semoga Allah hisabkan kita dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasir. Jadi tanggungjawab kita lah belajar tentang agama kita. Usaha kita pada cari hidayah patutnya lebih daripada usaha kita cari rezeki. Nah, rezeki kena cari juga. Tapi usaha kita pada hidayah patutnya lebih lagi daripada usaha kita cari rezeki. Kena rezeki ni untuk makan lah ni. Rezeki ni untuk makan lah je. Hidayah ni untuk kita bawa diri kita, harta kita, keluarga kita, seluruh yang ada kaitan dengan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itulah saya tegaskan sekali lagi kewajipan kita dalam mencari hidayah, berusaha menghadiri majlis-majlis ilmu yang berpandu kepada petunjuk dari Allah, iaitulah Al-Quran dan juga Sunnah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itulah kita belajar Tauhid. Kenapa kita bagi ayat-ayat yang berkaitan dengan Tauhid, hadis-hadis berkaitan dengan Tauhid, supaya kita bina keyakinan kita hari ini berpandu kepada Al-Quran, berpandu kepada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat dunia dan akhirat. Inilah, bukan kita belajar ni pun bukan sebab kita nak sebut kita pandai ko, kita bagus, kita tak. Maksud utama dalam belajar ilmu, terutama je bab cari hidayah, adalah untuk kita angkat kejahilan daripada kita. Bukankah waktu kita belajar, oh banyaknya selama ni aku tak tahu, bila jadi tahu aku boleh beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari, belajar satu, carilah yang ajar kita berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau merapu-rapu tu elokkanlah. Pasal tak padan dengan nilai kesungguhan.
Kita sungguh dah cari hidayah, tapi kita cari hak jenis merapu. Natijah daripada belajar, duk joget, duk keliling, duk nopak, duk gabung. Di mana ketakutan mereka, takwa mereka, gerunnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala kata innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ilmu ni patut bila kita makin tahu, tahu tentang Allah, tahu tentang hisab, tahu tentang kiamat, makin rasa kita takutnya nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takut tu takut saja-saja, tapi takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Nasib baiklah Allah Ta'ala ni, dia adalah Tuhan yang maha agung, maha baik, maha indah, maha, sehingga bersama takut tu ada rasa cinta yang kita dah bahaskan sebelum ni. Sehingga rasa cinta kepada Allah tu boleh mengimbangi rasa takut kita kepada Allah. Takut tu takut, tapi kerana Allah ni, kita mencintai Allah dengan setinggi-tingginya, dan kita harap Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha pengampun, yang maha penyantun, yang maha lemah lembut. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Mudah-mudahan dia mengimbangi rasa takut kita. Lepas tu sebelum ni kita kata, takut pun kena kuat, tapi diimbangi dengan cinta. Kalau cinta tak ada takut pun tak boleh juga. Jadi begitulah kita kena buat. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita kejahilan, dan Allah bagi kepada kita kefahaman tentang agama kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Baik, bacalah bab 33, bab ayat-ayat berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab tawakal ni ialah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa dibincangkan dalam bab tauhid? Kerana hasil daripada yang kita sebut tadi, takut kita, harap kita, bila kita dah kenal Allah, kita akan serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia termasuk dalam bab tauhid. Kerana apabila seorang ada pergantungan kepada selain Allah, dia menafikan sifat tawakal dan boleh membawa dia kepada kesyirikan. Kerana dia bergantung dan berharap kepada sesuatu selain Allah. Sebab tu tawakal adalah hasil daripada, buah daripada tauhid yang mantap. Orang yang bertawakal kepada Allah, dia tidak akan bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, melainkan tauhidnya benar-benar mantap. Dia yakin Allah tu ada, maha berkuasa, segala kebaikan daripadanya, dan Allah boleh menghindarkan daripadanya segala kemudaratan. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah, dan hanya kepada Allah sahaja dia bermohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada itu termasuk dalam tauhid. Jadi tawakal ni adalah hasil atau buah daripada tauhid yang benar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kalau kamu benar-benar beriman, kamu akan bertawakal kepada Allah. Kata, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, bertawakallah. Kerana keimanan kita kepada Allah menyebabkan kita akan kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nanti kita sebut lepas ni apa ayat ni. Makna dia apa? Ayat yang seterusnya, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.
Ayat yang kedua ni juga sama. Allah meletakkan antara sifat-sifat orang yang beriman. Ialah yang pertama, orang yang beriman, benar-benar beriman. Ada dalam klip video Syekh Muhammad Hassan daripada Mesir. Dia tanya, orang tanya dia, ada ke tak tolak ukur yang boleh seseorang itu menilai iman dia? Sebab kita tak tahu tahap iman kita. Ada pernah di UIA, kata sahabat saya lah, saya meriwayatkan daripada dia, dia cerita pernah ada cadangan kita buat skala ukur. Kan kita kata sakit 1 sampai 10. Ada berdasarkan begini-begini-begini, kita letak sakit kita 5 ke 6 ke 7 ke sampai 10. 1 sampai 10 berapa nilai kesakitan. Jadi ada cadangan kita buat untuk kita nilai iman kita. Semayang kita begini-begini-begini-begini, lepas natijah dia kita boleh keluar dengan antara 1 sampai 10 nilai kita berapa iman kita 1 sampai 10. Jadi akhirnya cadangan tersebut tidak dibuat. Pasal apa? Iman tidak boleh dinilai di atas kertas. Kita tengok begitu tak boleh nak nilai iman. Dan jawapan yang lebih baik pada tu tak payah tulis kat kertas. Sebab Allah dah bagi tahu jawapan dia. Bila orang tanya Syekh Muhammad Hassan, ada tak tolak ukur yang boleh kita tengok sebagai tanda iman kita kepada Allah? Jawapan dia ada. Inilah salah satu daripada ayat dia. Ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat dalam surah Al-Anfal. Ayat dengan kita ni ada ayat kedua. Kalau ada Quran, tuan-tuan buka. Tengok surah Al-Anfal, kita baca ayat yang kedua, ketiga dan keempat. Eh? Surah Al-Anfal ni surah yang ke-8 dalam juzuk yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Muka surat 177 kalau Quran biasalah. Kalau ada tanda. Itu ayat ni kita akan sebut lepas daripada ni. Ayat yang ketiga pula berbunyi alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat yang keempat Allah Taala sebut ulaika humul mu'minuna haqqa. Apa maksud mereka? Merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dan inilah tolak ukur keimanan. Kalau orang tu nak tak payah buat skala 1 sampai 10. Dia tengok diri dia ni, ada tak sifat yang Allah Ta'ala sebut ni? Kalau dia ada, bersyukurlah kepada Allah. Dan mintalah Allah Ta'ala jaga sifat tu pada dia. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita di atas sifat tersebut. Apa dia sifat tersebut? Pertama, ayat hakim nombor 2 ni. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang beriman sebenar-benarnya ialah apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Rasa takut, rasa gerun, gemetar hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kemudian bila dibaca ayat-ayat Allah, kita baca Quran, bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ni bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu bab kita hari inilah. Tapi tak cukup lagi bab keimanan dalam hati, tak cukup lagi bab gemetar saja tak cukup. Mesti dizahirkan pada amalan anggota. Allazina yuqimunas salah. Allah Taala sebut kalau mereka beriman benar-benar, dia mesti mendirikan salat. Lepas tu kalau ada orang berhujah, saya ni dalam hati beriman tapi saya tak salat. Which is itu bukan sifat orang beriman. Eh?
Kalau dia kata dia beriman dalam hati, dia percaya kepada Allah tapi dia tak salat, kita kata sorry, Allah Ta'ala tak menyebut macam tu. No such thing dalam agama. Kalau mu kata beriman, mu kena salat. Kalau tidak, kenapa tak ada salat dalam keadaan iman? Kalau kamu tak salat, maknanya kamu hanya baru sebut saja. Hati kamu tu belum lagi betul-betul beriman kepada Allah. Neh. Kalau kamu beriman, takkan kamu macam sahabat tadilah. Dengar ayat Quran terus. Dia panggil hati ni raja kepada anggota. Kalau ada keimanan, secara otomatik iman tu akan bagi tahu kepada anggota, kamu kena taat kepada Allah. Dan salah satu daripada perintah Allah adalah solat. Kalau kamu declare, kalau claim bahawa aku beriman, tu claim baru. Solat tak? Macam mana? Sedap Allah Ta'ala kata dalam ayat ni. Allazina yuqimuna solah. Mereka mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menunaikan zakat. Meminfakkan apa yang kami berikan kepada mereka. Bererti dalam hatinya ada iman, kemudian dia salat, kemudian dia bayar zakat. Lalu Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan kalau kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi lima. Semua lima rukun Islam yang menjadikan seorang tu rukun Islam dia lima. Kalau miss salah satu, maka dia tidak akan dikira sebagai orang yang beriman. Melainkan kalau dia tak mampu, tak bayar zakat sebab tak wajib, lain. Tak pergi haji sebab belum lagi wajib, ataupun tak ada visa, tak cukup, tak boleh kotak, itu lain. Tapi hati dia mesti ditunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tolak ukur keimanan seseorang. Dan salah satu daripada yang Allah jelaskan dalam ayat ni ialah tentang tawakal. Jadi besarnya nilai tawakal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang seterusnya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kamu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Cukuplah Allah sebagai pelindung kamu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Maksud apa? Allah tu cukup bagi kita. Ada orang faham ayat ni seolah-olah ayat kalau kita baca sekali lalu, cukuplah Allah kepada kamu dan orang-orang yang ikut kamu, tolong kamu. Seolah-olah macam tu kan? Nampak macam Allah Ta'ala kata cukuplah Allah bagi kamu dan kamu dibantu oleh orang-orang yang ikut kamu. Ayat tu zahirnya boleh pada zahir nampak begitu. Tapi hakikatnya tidak begitu. Kerana orang-orang Nabi lah orang yang paling tinggi tawakal. Takkanlah Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, cukuplah Allah bagi kamu dan orang-orang yang beriman dengan kamu ni akan bantu kamu. Jawapan tu, ayat tu tak berapa orang panggil selari dengan sifat tawakal. Makna yang betul dalam ayat ni, cukuplah Allah sebagai penolong kamu dan juga penolong bagi orang-orang yang ikut kamu. Bererti kalau Nabi dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita pun kena kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau Allah tu cukup sebagai penolong bagi Nabi, Allah juga cukup sebagai penolong orang-orang yang ikut Nabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ayat hasbuna ni apa maksud hasbu? Ini kita nak faham bab konsep tawakal yang sebenar. Bila kata hasbunallah, hasbu ni cukup. Bila cukup ni kita tak perlu dah kepada yang lain selain daripada dia. Bila kata tawakal, tawakal ni ada iktimat. Iktimat pergantungan hati dengan sesuatu yang kita minta daripadanya kebaikan dan pertolongan. Itu maksud tawakal. Bila kita bertawakal, kita akan tawakal kepada sesuatu yang boleh tolong kita, boleh bantu kita. Orang kita lemah, kita minta tolong dengan orang gagah. Kita miskin, kita minta tolong dengan orang kaya. Kita sakit, kita minta tolong dengan orang
boleh memberikan kesembuhan. Bila kita bersalah, kita minta tolong dengan yang boleh mengampunkan. Bila kita jahil, kita minta tolong dengan yang maha mengetahui. Bila kita susah, kita minta dengan yang maha memberikan kemudahan. Bila kita apa saja hajat kita, semua keperluan yang ada pada kita di sisi Allah lagi banyak daripada yang kita perlu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, hasbukallah. Muna apa ya Rasulullah? Hari ini kalau orang beriman, betul-betul beriman, semua urusan musibah dalam dunia, dia akan tengok kecil saja di sisi Allah. Berah tak ada, gula tak ada, pemimpin silih berganti. Hak kita suka naik pemimpin, hak kita tak suka tak naik. Atau sebaliknya, hak kita tak suka naik, hak kita suka jatuh. Anak kita sakit, kemalangan, aksiden, bagainya. Sekolah pula masalah, jerbu lagi mari, ribut lagi taufan, hujan tak berhenti-henti, kebun yang rosak. Tuan-tuan, ada tak jawapan untuk semua permasalahan ini? Satu saja jawapan cukup untuk semua. Apa dia? Allah. Cukup. Allah, hasbunallah. Cukup. Mana apa dalam hidup? Neh, ya Allah aku tak ada anak. Ya Allah anak aku nakal. Ya Allah anak aku sakit. Ya Allah kerja aku hilang. Rezeki aku tak ada. Ya Allah macam-macam. Musuh aku marah, musuh aku menentang. Neh, orang nak khianat kepada aku. Aku hilang pergantungan. Aku hilang kekuatan. Apa saja, satu perkataan cukup untuk semua. Apa dia? Allah. Hasbunallah. Cukuplah bagi kita. Dan saat semua keadaan tu kita sebut Allah. Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Cukup. Dia tu cukup untuk segala hajatmu. Tak kira apa. Namakan saja. Sekecil-kecil, sebesar-besar. Masalah di rumah, masalah di pejabat, masalah di negara, masalah semua benda. Allah. Kalau kita ada keimanan yang kuat, tawakal kita kuat kepada Allah, betul kita bukan sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil sebagai zikir di mulut. Itu tak belum ada apa-apa. Kalau setakat ada masalah sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu. Betul. Tapi kalau hati kita sebut hasbunallah, Allah cukuplah engkau bagiku. Biarlah orang lain tak ada pun. Aku tak ada adik-beradik. Aku tak ada mak ayah. Aku tak ada majikan. Aku sebatang kara. Tak ada siapa yang duduk dengan aku. Masih lagi kalau dia ada iman, dia akan kata Allah cukuplah engkau bagiku. Nabi SAW waktu diuji di Mekah, siapa bantu Nabi? Tak ada. Pak dara dia mati, Abu Talib selama ni melindungi dia. Isteri dia mati, dia pergi ke Taif. Orang Taif tolak dia. Nak masuk Mekah pun tak boleh. Siapa tolong Nabi? Allah. Kita kalau betul-betul ada keimanan, tauhid yang mantap, tawakal kita bukan tawakal biasa-biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa ta'udu bitana." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau betul-betul tawakal kepada Allah, betul-betul tawakal, kamu tak akan bimbang. Allah akan rezekikan kepada kamu seperti mana Allah bagi ke burung rezeki. Pagi-pagi dia terbang dalam keadaan lapar, petang-petang dia balik dalam keadaan kekenyangan. Tawakal. Allah jaga kita lebih daripada. Ada tak seorang anak, dia rasa bimbang di saat ayah dia adalah raja? Ada tak seorang anak, dia rasa fakir di saat ayah dia adalah hartawan yang kaya? Tak ada. Malah dia rasa bangga lagi. Mu tahu ayah aku siapa? Oh, dia boleh kata lagu tu. Do you know me? Dia, oh, dia boleh kata gitu. Pasal apa?
ayah aku sekian dan sekian. Kita orang Islam, akidah kita kata, ikut mung lah nak sebut apa pun kuasa. Kalau mu ada raja, kalau mu ada harta, mu ada kuasa, aku ada Allah. Tawakal. Buatlah mu nak buat apa. Kata ahli sahih Fir'aun kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayata ad-dunya. Fir'aun, mu buatlah mu nak gapo Fir'aun. Mu boleh buat sekat dunia ni je. Akhirat nanti kami akan kembali kepada Allah. Tawakal. Hebatnya nilai tawakal dalam tauhid. Jadi orang kalau nak betul-betul bertawakal, haqqa tawakkuli, dia kena banyak belajar ayat-ayat berkaitan dengan tauhid. Yakin. Belajar tentang nama-nama Allah. Belajar tentang sifat-sifat Allah. Belajar tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kasih sayang yang Allah Ta'ala ada pada hamba dia. Ya Allah. Allah tak akan campurkan hamba saja-saja dalam neraka. Lah. Allah Ta'ala tidak akan biarkan hamba-hambanya yang beriman, yang dia kasihi, menderita. Lah. Kalau Allah bagi sakit, kalau Allah bagi mudarat, itu tandanya Allah nak bagi yang lebih baik daripada itu. Kerana mustahil bagi Allah sifat zalim. Mustahil bagi Allah untuk menganiayai hamba-hambanya yang beriman. Atas dunia ni semuanya tempat ujian. Belum lagi kita tak panggil hukuman sedikit pun. Dalam dunia ni melainkan orang yang dimatikan dalam azab ya. Tapi sebelum dia pada diazab dengan kematian, sebelum tu kalau diuji apa juga bentuk ujian, dia masih lagi bergantung kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi Allah nak angkat darjat dia, boleh jadi Allah nak hapuskan dosa-dosa dia, ataupun orang yang belum lagi beriman, Allah nak suruh bagi kesedaran kepada dia agar dia tahu perlunya dia kembali kepada Allah. Tapi kalau dia dah mati dalam keadaan kufur kepada Allah, yang tu kita berlepas diri daripadanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang seterusnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Itulah Allah akan mencukupkan keperluannya. Ni. Sebab tu kata saya lupa dah kata Abu Hazim ke siapa tu. Kaifa akhshal faqru? Wa rabbi ghaniyun hamid. Lebih kurang macam itulah. Bagaimana mungkin aku bimbang kepada kefakiran sedangkan aku ada Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji? Mustahil. Mintalah dengan Allah. Kalau tak dapat tu, bukan sebab Allah fakir tak. Kalau tak dapat tu, bukan sebab Allah bakhil tak. Kalau tak dapat tu, Allah nak suruh kita minta lagi pengharapan kita tu yang sebenarnya maha. Saya pergi ziarah ke sakit baru ni. Tengok nilai kesakitan kadang-kadang dulu, kuat, pat, okey sikit, pat, tambah sikit, pat, gini, pat, gitu, on off. Saya kata, tak apalah. Allah nak tengok pengharapan kita. Kita minta sembuh, dia tak bagi. Betul. Bukan dia tak nak bagi. Dia nak tengok pengharapan kita. Dia nak tengok tawakal kita. Kerana antara sembuh dan tawakal, sembuh tu dunia ni, tawakal ni memberi kebaikan kita akhirat nanti. Kita minta kaya, dia tak bagi. Kita minta tak bagi. Dia nak pengharapan kita, tawakal kita. Sebab kaya di dunianya, tawakal kita akhirat kan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Jadi sebab tu bergantung dan berharap kepada Allah sebahagian daripada ibadah. Doa tu ibadah, tak dapat, minta lagi, ibadat lagi. Pengharapan, tawakal itu termasuk dalam amalan-amalan hati. Sebab tu cabang iman ni kita kena tengok hak tinggi-tinggi. Hak kecil-kecil tak buat sampah. Kita pun, seronok tengok orang kafir tu pergi panggil anak-anak dia buang sampah. Tengok anak-anak orang Jepun walaupun tak beriman tapi cuci pinggan dia, rumah dia cuci. Yo,
termasuk cabang iman kebersihan, termasuk cabang iman buang sampah di jalanan, termasuk cabang iman kutik-kutik sampah buat gotong royong, termasuk. Tapi cabang iman yang paling tinggi ialah tauhid kita kepada Allah yang Maha Agung, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Al-Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Bila kita sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, pada kalimah wakil, wakil, wakil tu ada makna tawakal. Sebab apa maksud wakil? Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil. Wakil tu apa? Kita terjemah sini pelindung. Wakil ni orang yang kita serahkan urusan kita. Wakil kita, itu maksud wakil. Jadi tawakal ni menyerahkan urusan kita kepada sebaik-baik wakil. Dalam bahasa mudah lagi kita nak sebut, apa itu tawakal? Menyerahkan urusan kita dengan kepercayaan bahawa kita serahkan kepada sebaik-baik wakil. Dalam bahasa kita sebenarnya tak ada yang boleh terjemah word by word tawakal, sehingga kita terpaksa terjemah guna bahasa Arab. Orang kata, apa itu tawakal? Tawakal lah, tawakal lah. Kita tak ada. Kita terjemah tawakal dengan tawakal, kita pinjam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu untuk maknakan dia sebagai tawakal. Tapi bila kita sebut apa isi definisi, dia tak ada dalam bahasa kita. Kena, kalau orang tak hurai, kita tak boleh berasa kenikmatan. Sebab kita tak guna dalam bahasa-bahasa yang sehari-hari. Dulu saya pernah sebut tentang antara kepercayaan dan juga tawakal. Antara tasdik, beriman dan bertawakal. Kalau kita percaya kepada sesuatu, kita panggil dalam bahasa Arab, bahasa orang putih, kita panggil belief. Nah, tapi kalau kita percaya juga, ada satu lagi kepercayaan, kita panggil trust. Percaya juga. Apa beza antara belief dengan trust? Belief ni, kita belief ke belief? Belief. Belief. Dia datang khabar kepada kita, kita percaya. Itu membenarkan. Kepercayaan dalam membenarkan. Tapi trust ni bukan sekadar percaya kepada orang tu. Dia ada dua hala di situ. Kita percaya kepada dia dan kemudian kita serahkan perkara yang kita nak, kita sayang tu kepada dia. Itu panggil trust. Betul tak? In God we trust. Orang putih kata. Kita percaya kepada Allah. Bukan in God we believe. Believe memang percaya. Tapi bila kata trust, kita menyerahkan urusan kita kepada dia. Tawakal ni bukan sekadar beriman kepada Allah bahawa dia Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha Bijaksana, Maha Juna. Tapi kita menyerahkan urusan kita seluruhnya kepada dia kerana sifat-sifat agung yang ada pada dia menyebabkan dialah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita kepada dia. Ini panggil hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dicampakkan ke dalam api. Waktu dicampak dalam api, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tiba-tiba api yang panas jadi sejuk. Tak ada orang boleh ubah tu. Malaikat Allah. Dan doa ni juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir mengepung mereka. Sehingga mereka berkata, dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Orang kata kepada Nabi, Muhammad takutlah ni, orang Quraisy dah kumpulkan tentera nak serang kamu. Takutlah kepada mereka. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Allah Ta'ala kata, fazadahum imana. Sebaliknya, bila berita tu sampai kepada Nabi, Nabi tak takut sikit pun kepada orang kafir. Malah bertambah iman Nabi. Dan Nabi berkata dengan sahabat-sahabat berkata, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Ini tawakal yang ada pada Nabi SAW dan juga para sahabat. Mudah-mudahan, tawakal inilah yang Allah rezekikan ada dalam hati kita.
Dan tawakal inilah yang akan sering kita ucapkan pada lisan dan mulut kita apabila kita menerima sesuatu ujian, musibah atau sesuatu perkara yang kita sangat-sangat perlu kepada bantuan dari Allah. Banyak-banyak kala sebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Inilah sebaik-baik ataupun perkara yang antara nikmat apabila kita ada iman dalam hati kita, ialah kita ada tempat untuk kita serahkan urusan kita. Ada orang tak ada iman, dia lost. Dia beban. Dalam diri dia ada beban yang besar. Tapi dia tak tahu nak letak ke mana. Bahu mana yang dia nak letak untuk air mata dia menitis di saat beban yang besar ada di atas kepala dia. Telinga mana yang dia nak bisikkan segala masalah dia untuk hati dia jadi tenang, berkongsi masalah yang selama ini dia hadapi. Orang yang tak ada iman, dia tak akan jumpa. Dia cari orang tu tak kena, cari orang ni tak jumpa. Jumpa sekretari tu tak kena, jumpa sekretari ni tak kena. Pasal apa? Sebab sekretari-sekretari itu sendiri memiliki masalah-masalah sendiri yang tak mungkin boleh menyelesaikan semua masalah manusia. Orang beriman, dia ada satu kenikmatan. Kerana dia, di saat dia nak mengadu, dia memiliki Tuhan yang maha mendengar. Di saat dia ada masalah, dia memiliki Tuhan yang maha luas kekuasaan. Di saat dia memiliki kemudaratan, dia tahu dia ada Tuhan yang maha mengangkat segala kemudaratan. Dia sakit. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Amir Rahim kata, bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Alaku sesat, dialah yang memberi hidayat. Jadi kita ni kalau ada masalah, nikmat, iman, kita boleh mengadu kepada dia. Kita boleh merintih kepada dia. Bukan setakat tu. Kita bukan setakat boleh mengadu. Kalau sekretaris ni, kita boleh mengadu je. Dengan Allah ni, kita boleh lepaskan beban kita. Ya Allah, boleh tak engkau tolong piku masalah aku? Kalau kita boleh sebut gitu pun, valid. Kita ada masalah banyak. Ya Allah, masalah aku ni. Boleh tak engkau tolong piku masalah ni kat aku? Kita kata gitu kepada Allah. Aku ni tak boleh tak larat tu. Ya Allah, letih tu. Musibah banyak contohnya. Orang sakit. Ni talu-talu. Saya banyak orang sakit keliling kita. Di situ jumpa orang sakit. Gini rumah sakit. Sahabat-sahabat maklum orang sakit. Kita kata, ya Allah, boleh tak tolong piku beban? Balik tak? Anak kita masalah. Anak itu. Kita ni tak mikir jauhnya anak aku nak cara lah ke mana lah. Bila dah besar payah pula. Mengadu pada Allah. Ya Allah, boleh tak tolong jaga anak aku? Mak kita duduk jauh di kampung. Ya Allah, mak aku tu tak ada orang cara. Boleh tak tolong jaga dia? Boleh tak? Dengan Allah, boleh. Inilah nikmatnya iman. Inilah nikmatnya tawakal. Anak kita besar. Contoh-contoh, bawa kereta, ngaji jauh. Drive, daripada rumah kampung nak pergi ke bandar. Naik flight, daripada ni nak pergi, jauh. Eh, lagu mana lah. Mak ni kat hati ni, kalau boleh kat nak suruh anak, nak duduk sama dengan anak. Walaupun besar dah anak tu, nak tidur pun dia tengok anak tu. Anak lapar, padahal boleh buat air sendiri. Tapi tengok anak nak minum, pergi buat air. Sayangnya, tiba-tiba anak tu pergi jauh daripada dia. Apa dia buat? Merintih. Ya Allah, aku ni tak sanggup nak pisah dengan anak. Aku bimbang kalau dia lapar, kalau dia susah. Tolonglah jaga dia, ya Allah. Kerana engkau lah sebaik-baik penjaga. Itulah tawakal. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah yang maha memiliki segala keperluan kita. Dan cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah sebaik-baik yang kita serahkan urusan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita minta dengan Allah agar Allah juga jaga bukan sekadar rezeki kita, kesihatan kita. Bahkan kita bertawakal kepada Allah dalam urusan iman kita. Ya Allah, cabaran hidup hari ni banyak macam fitnah, liberalisme, pluralisme. Kita ngaji ni boleh kira. Tu pun boleh ada jaminan keselamatan. Anak-anak kita saya suat aku manulah.
Eh, tengok YouTube yang kecil lagi, tengok agenda-agenda barat LGBT tu LGBT. Eh, besar-besar dia lagu mana lah. Kita sendiri, ya Allah, iman kita lagu mana lah. Ya Allah, boleh tak engkau tolong jaga iman yang ada dalam hati ni, jangan biar dia tercabut. Kalau engkau tiba-tiba uji aku dengan perkara-perkara keimanan, biarlah ia masih lagi ada. Jagalah hati aku daripada fitnah akhir zaman. Fitnah hidup, fitnah mati, fitnah banyak macam akhir zaman. Boleh tak kita tawakalkan iman kita kepada Allah? Jawapan dia boleh. Allah lah sebaik-baik penjaga. Hidayah ni pun mari daripada dia. Jadi kita bukan sekadar mengadu dalam hajat-hajat kita duniawi. Kita juga mengadu kepada Allah hajat-hajat kita ukhrawi, dan Allah jaga hatta kepada hati kita yang berbolak-balik ni. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Cuma satu bab itulah, tawakal saja ni bukan soal panggil menyerahkan. Dalam soal tawakal, Allah juga suruh kita mencari sebab-sebab dia. Ada sahabat Nabi, dia pakai unta dia, dia tak ikat, dia pergi kepada Nabi. Nabi kata macam mana? Dia kata tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi urusan hak kita cerita tadi, Allah yun'am. Tapi bersamanya kita berusaha, ada ikhtiar. Selebihnya kita urusan, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak jaga iman, datang dalam majlis ilmu. Nak jaga anak, ada ikhtiar-ikhtiar kita. Walaupun sebenarnya ikhtiar kita tu tak sampai 1% pun dalam bab orang panggil, kalau Allah nak bagi, itu cukup syarat, hanya sekadar syarat. Kalau tak ikhtiar langsung kan, nampak macam lah, macam mana orang nak dapat anak kalau tak kahwin, betul tak? Maknanya kahwinlah dulu. Bila kahwin, selebihnya kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita dah ikhtiar sebab kita kahwin, nak dapat zuriat. Kalau Allah taala tak bagi lagi, itu urusan Allah. Kita nak dapat rezeki, kita cari kerja. Maryam walaupun dia tawakal tinggi, waktu beranak Allah suruh dia goncangkan pokok. Ini sebab, mana sebab? Kalau orang tanya, apakah sebab menafikan tawakal? Jawapannya tidak. Bahkan sebab adalah antara syarat-syarat tawakal. Itu kita nak bertawakal kena ada ikhtiar. Selepas ikhtiar, tawakal. Kalau kita dah buntu, ikhtiar setakat mana kita mampu, lebihnya kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke poin yang terakhir, boleh tak berikhtiar dengan sebab yang tidak syar'i dalam masa yang bersama bertawakal kepada Allah? Kita kata kita tawakal, tapi ikhtiar kita tidak syar'i. Faham tak? Bahasa mudah kat orang Indonesia kata enggak nyambung. Tak teli, tidak sinkronis, tak selari. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, kamu tak akan buat sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Kalau orang tanya boleh tak kita merawat guna ubatan-ubatan yang haram, lepas tu kita tawakal, boleh tak? Jawapan dia tak boleh. Sebab Allah mengharamkan mesti sebab kemudaratan. Kalau kita kata benda ni baik, boleh menyembuhkan kita, lepas tu cuma dia haram, lepas tu kita tawakal kepada Allah. Di mana keyakinan kita kepada Allah yang maha menyembuhkan di saat kita ambil perkara yang Allah haramkan? Mustahil. Kita cari rezeki, usaha cari rezeki ni. Habis betul. Kau memang habis masa dah set dah ni. Kau 12 memang habis automatik. Ha. Cari rezeki ni. Oh, ada semula. Cari rezeki punya cari, dia kata tak boleh ni, tak boleh. Kena cari juga. Walaupun cara haram, kita buatlah. Lepas tu kita tawakal kepada Allah. Tak nyambung, tak masuk. Kalau you nak cari rezeki daripada Allah, cari dengan jalan yang halal, bertawakal kepada Allah. Tapi kalau siapa langgar hukum Allah, terlibat dengan riba, rasuah, apa, lepas tu tawakal, doesn't make sense, orang putih kata. Tak logik. Mu kata tawakal, tapi mu sendiri tak yakin dengan jalan-jalan yang halal, Allah akan bagi rezeki. Siapa mu teganya pergi juga dengan jalan yang haram.
Jadi kita katakan carilah sebab, tapi mesti dengan cara yang disyariatkan dan dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat kita sebut pada hari ini. Dua kali dah mic mati ni. Nah, tak saja ya tegurlah. Tapi memang dah masanya, insya-Allah mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan Allah matikan kita juga dalam kenikmatan iman dan Islam, serta Allah bangkitkan kita di akhirat nanti dalam keadaan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dalam bab merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, maknanya kelah kita bulan depanlah. Neh. Insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.